Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amana bi'nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, supaya kita bisa lebih bertakwa. Maka kita harus belajar memahami siapa Allah itu dengan cara diarah-arah dengan memahami asma-asmanya, karena asmanya Allah itu adalah sebagian dari keagungan Allah Ta'ala. Kemarin kita sudah belajar tentang Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Maliku, sekarang adalah Al-Qudus. Salah satu asma Allah adalah Al-Qudus, yang artinya Maha Suci. Apa makna Maha Suci itu? Bahwa Allah terbebas, terhindarkan dari berbagai macam sifat-sifat kekurangan. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur, Allah tidak makan, Allah tidak beristirahat, Allah tidak beranak, Allah tidak pegel, Allah tidak capek, dan lain sebagainya. Beda dengan kita, kita itu kalau kerja kemudian apa? Capek. Capek apa bu? Ngantuk. Adalah manusia, ya. Kemudian kerja lapar, kemudian harus makan dan lain sebagainya. Kita harus meyakini bahwa Allah itu tidak punya salah, tidak punya kelompok, dan yang maha sempurna dengan zatiah dan sifat-sifatnya. Lah itu juga bisa ditunjukkan dengan bertasbihnya semua makhluk-makhluk ciptaan Allah, kecuali jin dan manusia yang lagi. Kalau kita identifikasi makhluknya Allah, ada jin, ada manusia, ada malaikat, ada binatang, tumbuhan, benda-benda yang jumlahnya sangat-sangat banyak, semuanya itu bertasbih kepada Allah kecuali manusia dan jin yang kafir kepada mulut. Jadi yang bertasbih dan yang tidak bertasbih itu lebih banyak yang bertasbih. Maka di dalam surat Al-Hadid ayat yang pertama, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, sabbaka lillahi ma fis samawati wal ardi. Sama bertasbih kepada Allah. Siapa yang bertasbih? Ma fis samawati, segala makhluk-makhluk yang ada di langit-langit. Langit yang pertama, kedua, sampai langit yang ketujuh, ya. Sekedar langit pertama saja itu jumlah makhluknya sangat-sangat banyak. Ya, planet-planet itu sangat-sangat banyak sekali, apalagi ditambah dengan langit yang kedua sampai langit yang ketujuh.
wal arti dengan juga yang ada di bumi ini, mulai dari makhluk-makhluk yang mati seperti gunung-gunung, air, hutan-hutan, sampai makhluk hidup seperti manusia yang beriman, binatang-binatang, kumpulan semuanya bertasbih kepada Allah. Ya, kemarin anak saya oleh membuat suatu video ya, di video julukan dia adalah pengemis makhluk. Ya, pengemis apa bu? Makhluk, makhluk ampunan. Bukan pengemis apa? Pengemis makhluknya Allah. Ya, artinya mengharapkan ampunan dari Allah Ta'ala. Ya, lalu kan yang mawal sanjizu dan yang mahatakan maksudnya gabar apa al-goreku ala aktahi yang maha mengalahkan bagi musuh-musuhnya yang menentang otak. Contohnya siapa? Contohnya Fir'aun. Ya, ketika Fir'aun menentang Allah maka Allah tenggelamkan di laut. Ketika Namrud menentang Allah maka Namrud kemudian dibinasakan Allah hanya dengan seekor nyamuk, suatu yang sangat-sangat menghinakan. Tidak, kalau kita sama dikongkong atau dikawal diadu dengan nyamuk, kita kan menang-menang. Nyamuk sejalan kita menang-menang. Menang, tapi Namrud itu kalah. Nyamuknya masuk ke telinga, kemudian mengurangi otaknya, kemudian mati karena dikurangi oleh nyamuk tadi. Ya, maka kemudian tidak ada makhluk satupun yang dapat mengalahkan Allah. Al-Hakim dan yang maha bijaksana dengan segala macam keputusan-keputusannya. Nah, kalau kita ngomongin Al-Haq Al-Azharim, kita tidak akan berani menentang Allah. Kenapa tidak dikalahkan Allah? Kalau kita ngomongin Al-Haq, kita tidak akan protes dengan Allah Ta'ala. Contoh saja ya. Kalau ada orang yang sakit, penae boleh nikuti cal sising lagi nopo sing baik. Nek pas loro zaman nemen antara sirup dengan jamu. Jamu rasanya apa? Rasanya pahit, lainnya malai penae. Sedangkan sirup enak malai penae. Kalau kamu kehakiman Allah takkan bisa menerima kotor dan kotornya Allah. Ya, tutur jamu itu jangan. Setino panen lima hasil tolak kumpul. Ya, ini bisa dikembangkan. Ya, tidak lima lima hasil tolak terus jamu enggak proses tentang pada lima hasil tolak. Ya, karena sudah stagnan. Dan yosok dikasih sedikit, sok dikasih banyak. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati nikmat yang dinikmat kalau kepada kita. Saya kalau ke sekolah itu kan naik motor, suatu saat motor saya itu rusak. Saya naik itu kemudian jalan. Ketemu dengan murid saya, rusak kok jalan iya bisa, biar bisa menikmati naik motor. Lupa bisa gitu. Lah kalau naik motor itu kan lama-lama tidak nikmat gitu bu. Ya sosok yang melaku barang kemudian kita naik motor jadi nopo nikmat. Memang mereka kan perlu divariasikan ya. Orang dikasih sakit untuk apa? Untuk menghapus dosa-dosanya ya. Kalau orang seperti Pekon selama hidup gak pernah sakit gak pernah berlaku. Nah ini kayak dosa terus ya. Tadi diumpuk-umpuk sampahnya, dosanya diumpuk-umpuk tapi gak pernah dihapus, akhirnya mati dan kan nanti di neraka kuni tinggal di abadan. Sekali kalau kita memahami keazizan dan kehadiran Allah, kita akan terus beriman kepada Allah dan akan rindu terhadap segala apa yang ditetapkan untuk kita. Nah, seandainya kita belum begitu, berarti pentingnya lagi kita memahami tentang keazizan dan kehakiman Allah. Kemudian juga diterangkan dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat yang 51.
itu dengan nada bertanya. Allah bertanya kepada kita, wahai manusia alam tahu, adakah tidak engkau melihat? Dimana kamu kan melihat annallaha, sesungguhnya Allah itu siapa? Allah yang yusabbihu lahu mafis samawati wal ardh, bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit-langit dan di, contohnya siapa? Wat ta'iru, dan burung-burung, yang sopati, yang menghamparkan, menghamparkan sayapnya. Ketika dia terbang di angkasa itu adalah dalam rangka bertasbih kepada Allah. Yang membuat burung bisa mengepakkan sayapnya adalah Allah Ta'ala. Dan burung tidak sombong, bisa terbang tidak sombong. Kenapa? Karena itu cuma diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala. Kulubat alimah sotamu, tiap-tiap makhluk itu mengetahui cara sholatnya, cara ibadahnya. Ibadahnya burung, ibadahnya ikan, ibadahnya tumbuhan, ya. Mereka tahu sesuai dengan apa yang dikehendaki. Kalau burung-burung, ikan-ikan, tumbuhan, semuanya sholat kepada Allah dengan hasil masa kita yang diberi akal, maksud kita enggak mau bertasbih, ya, masa bertasbih aku dan bertasbih kepadanya. Wa mau alim bima yang aku, dan Allah itu dan yang maha tahu dengan apa yang mereka kerjakan. Ada orang namanya Sika selalu bertasbih kepada Allah, baik dengan kalimat-kalimat thayyibah, ya, subhanallah, atau dengan yang lainnya, dengan sholat-sholatnya. Maka Allah tahu apa yang dikerjakan oleh si A. Artinya Allah akan membalas amalan yang dikerjakan oleh si A. Oh, si B itu orangnya enggak mentasbih, ya, sukanya maksiat, itu juga diketahui Allah akan dibalas dengan keburukan. Oh, si C itu kadang baik, kadang buruk. Jadi kalau itu termasuk kita baik, ya. Maka mari kita berusaha untuk semakin banyak berbuat kebaikan-kebaikan. Supaya apa? Supaya kita dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Karena Nabi bersabda bahwa tidaklah kebaikan itu kecuali dibalas dengan kebaikan, ya. Yang baik itu dibalas dengan yang baik, demikian juga yang buruk dibalas dengan yang buruk, ya. Makanya kita kalau kepengen dibalas dengan kebaikan dunia dan akhirat, diparingi keluarga sing sakinah, mawaddah, warahmah dan barokah, di sini kan ngomong samaraba sakinah awetah komah barokah alhamdulillah, diparingi putra putri sing soleh solehah alhamdulillah, gampang untuk ibadah alhamdulillah. Maka kita harus banyak-banyak buat kebaikan-kebaikan. Sebabnya kalau kita enggak mau dibalas dengan orang, ya jangan berbuat buruk, ya. Diparingi anak sing lunak, entah dengan rasanya itu penuhai, entah. Karena kita enggak suka, maka jangan sampai kita itu berbuat keburukan. Seandainya kita sudah berbuat kebaikan, lah anak kita tidak baik, itu adalah suatu ujian, ya. Di balik itu ada suatu nikmat yang luar biasa namanya kesabaran. Seperti Nabi Nuh, entah, sudah jadi nabi. Dakwahnya 950 tahun, bukan naik tahun dino, ya. Tapi diberi ujian anaknya tidak dalam keadaan api, tapi dia berusaha, ya. Mereka waktu itu berusaha untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Kemudian juga di surat Al-Isra ayat yang ke-44, Allah berfirman, tusabbihu lahu
Alkitab belajar bahasa Arab. Hal ini namanya fi'il mudhari', artinya untuk sekarang dan yang akan datang. Lagi yang tadi pakai fi'il madhi. Sehingga kalau digabungkan sejak saat dulu sampai sekarang sampai yang akan datang, semua makhluk Allah itu bertasbih kepada Allah. Ini beda dengan manusia. Contoh ya, di negara kita dulu pres namanya Pak Soekarno ya, presiden utama. Itu ketika jadi presiden yang banyak orang yang memuja. Setelah sekarang gak kejadian ya tidak banyak yang memuja. Kemudian diganti Pak Harto dan seterusnya. Atau sebelum ini sama kita ya, di negara kita mungkin termasuk wilayah kerajaan kerajaan Kano, Surumpato, Hardiningrat, gitu. Kita juga begitu, kita akan memuja raja kita atau kerajaan Mataram, Orang Jogja sebelum ada Indonesia 45, ya enggak memuja kepada ratu atau raja Jogja ya. Kalau sekarang namanya seperti Sri Sultan Hamengkubuwono 9 ya sudah tidak dipuja, sudah sedo, sudah lapak gitu. Sementara waktu yang memuja itu seluruh makhluknya dari dulu sampai sekarang sampai yang akan datang. Ya maka kita bisa membanding-bandingkan anak dengan yang layak untuk kita menikmati anak. Kemudian keutamaan tasbih mengingatkan kepada kita tentang kalimat tasbih, keutamaan tasbih. Nabi bersabda kalimatani khafifatani ala lisan. Ada dua kalimat yang ringan untuk diucapkan oleh lisan, boten abun-abun. Takilani pilihan, tetapi pahalnya besok sangat besar, sangat berat ketika ditimbang di dalam mizan atau timbangan. Khafifatani ila rahman. Ya. Yang kalimatku dicintai Allah dan yang marohman. Apa itu subhanallah wa bihamdi, subhanallah ilahi. Gitu. Ini dulu pernah kita sampaikan. Terus diusahai mengisah ini lagi meneh. Maka untuk diingatkan kembali. Untuk di waktu-waktu longgar kita mengubah banyak-banyak untuk dikruloh. Entah dengan kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ya, istighfar atau yang lainnya, supaya besok ketika kita di hadapan Allah itu kita mendapatkan pahala yang banyak. Ya, ada seorang sahabat Nabi yang sudah sepuh matur kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya ini orang yang sudah tua, bodoh dan miskin, tapi saya pengen masuk surga, kira-kira gimana caranya? Sedangkan syariat Islam sudah banyak sekali. Kalau saya tuh mikir tuh nggak bisa mikir. Kemudian Nabi bersabda, kamu usahakan lisanmu basah dengan zikrullah. Ya memang kalau Bapak Ibu ya mau saja, saya pun sepuh, oke. Nyajen belajar hati mengadakan yuk kamila. Ya apalagi belajar mikir kita, maka kemudian dengan bermula zahmah dengan zikrullah ya, subhanallah monggo, Allah silakan dan seterusnya, termasuk kita yang mudah-mudah juga begitu. Jangan sampai kita itu mau saja waktunya digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Nabi bersabda min usnil islami taruhu malayani, sebagian dari cirinya bagusnya keislaman seseorang ketika dia itu meninggalkan perkara sing boten manfaat. Nek jaman dewek gue senangnya doa sampesan rasane tunggune itu jaman dewek gue jadi lakon dikandang dengan subhanallah kali betan alhamdulillah, betan kali subhanallah alhamdulillah. Zaman ini kita kali uang mereka kemudian Allah Nabi bersabda, wahai sahabat,
ala ukhbirum bi ahal fil kalami ilam. Maukah aku tunjukkan kepada kamu suatu kalam ucapan yang dicintai kepada Allah, ya? Maka kemudian yang dikatakan yaitu subhanallah wa bihamdih, itu kalimat yang dicintai Allah, ya? Kemudian itu kalimat yang dipilihkan Allah untuk malaikatnya. Lah nanti kalau tahlil di mana? La ilaha adalah abdulun dikri. Kalau kita ibadah yang namanya buah, kalau buah jeruk lah kaya dengan vitamin C. Kalau apel kaya dengan antioksidan. Kemudian apa saja antioksidan? Maka itu semuanya baik. Ajeng dahar apel monggo, dahar jeruk silakan, buah naga monggo, kita durian silakan durian. Itu ada manfaat. Jadi tahlil ya monggo, tasbih ya silakan, istilah monggo, sehingga kita bisa bervariasi, tasbih kesel, tahmid kesel, tahmid kesel, tahlil kesel, tepat kesel apa? Dengan membaca bismika Allahumma ya wa bismika Allah, maka tidurnya menjadi ibadah. Maka kita harus berusaha menjadikan kalimat-kalimat itu sebagai amal-amal. Kita juga bisa beramal dengan tanpa masanya syarat yang lebih seperti sholat. Kalau sholat kita harus berwudu. Sedangkan tadi kan nggak usah berwudu. Bahkan ini masalah sama Bapak Ibu. Kalau kita sedang naik kendaraan, ada satu hadis, maaf saja. Kalau kita naik kendaraan, entah motor, mobil dan sebagainya, kalau kita tasbih itu sing membunceng adalah malaikat. Lan nyetel lagu itu sing bunceng jeneng malaikat. Ini ada hadisnya. Dan makanya yang saya rasakan, kalau yang pas naik kendaraan kemudian yang banyak dikit itu akan diberi kelancaran. Yang bohong memang yang mampu dan naik kemudian aku yang pernah malah kita, tapi tidak ada mengatakan itu adalah digoncengi setan. Yang bohong harus bertasbih aku bertasbih kepada Bapak Ibu, bahasa saya masih bahasa saya. Orang naik kendaraan setengah mati lah, terus kemungkinan mati dan hidup itu setengah-setengah, ya. Dan kalau dengan lihat pada penyebab kematian dari beberapa penyebab mulai dari penyakit sampai sekarang, ternyata yang banyak merenggut nyawa itu adalah kecelakaan. Wong loro jantung teng rumah sakit niku sing mati nggih kata. Ini lebih kata wong sing kena kecelakaan. Gitu. Makanya kita sami dalam hal kita sahabat atau bagian monggo berusaha untuk taqwa dzikir kepada Allah. Kemudian empat kalimat yang dicintai Allah. Nabi bersabda subhanallah walhamdulillah walailahumallahu akbar. Barang siapa yang mengucap empat kalimat tadi, la ilaha illallah, boleh dimulai dari yang mana saja. Ini adalah empat kalimat yang lebih baik untuk kita usahakan. Nanti yang mau ngaji kita tahu, kita juga membaca itu subhanallah. Padahal itu dibaca ketika kita mau ngaji dibaca. Mana-mana saja yang kita baca, insya Allah akan memberikan pahala yang banyak kepada kita. Makanya Allah berusaha untuk banyak dikit. Kemudian kalau kita lihat pada surat An-Nas, di surat An-Nas ada ayat alladzi yuwaswisu fi shudurinnas. Setan itu siapa? Setan itu adalah alladzi yuwaswisu fi shudurinnas, yang selalu membisik-bisikkan pada hatinya manusia. Kemudian
dan dijelaskan setan itu mempunyai belalai. Apa sih belalai? Telalai. Yang telalai itu akan menancap di hati manusia. Berarti kalau itu tidak ingat kepada Allah, ya. Nah, kemudian kalau dia ingat, maka dia terlepas, melepaskan diri, ya. Sehingga ketika kita itu banyak berpikir, setan tidak sempat untuk menggoda dan sebaliknya. Kalau kita tidak banyak berpikir, maka banyak digoda setan. Ya. Jangankan kok di luar sholat, di dalam sholat kadang-kadang kita digoda setan. Kita apa? Rekai yo sholat mojo yo patekah ni penggalih tengundi. Kita wetan bersampai salam belas orang yang mau kepada namanya godaan-godaan setan. Maka kita berusaha untuk memahami apa yang kita baca. Ya, saya berusaha dengan sama ya. Kalau panjenengan menulis ini kertas, ini tinta, ini pulpen. Kemudian kalau ini menyentuh kertas, maka mulai kemudian ada bekas tulisannya. Ya. Kalau begini, ya, nulis sempet, enggak akan ada bekasnya. Kita daftar sel untuk menunjukkan. Kita baca bacaan sholat, kemudian ingat bahkan orang yang menulis. Ya. Tapi kalau enggak ingat, seperti ini. Ya. Muter-muter bolpennya enggak ada tulisan. Soalnya usahakan untuk ya minimal ketika takbir itu kita ingat kepada Allah. Kira bintang siti itu harus ingat kepada benar-benar itu tulisan penuh. Ya. Kalau kita enggak ingat kan seperti tadi nulis ning boten nenten tulisan. Enggak. Ngantek-ngantake bolpen lho kita. Karena itu caranya belas merupakan enggak nyentuh kepada kertas tadi. Kemudian satu lagi bahwa kalimat-kalimat yang pahalanya dapat memenuhi langit dan bumi. Rasul bersabda at-tahuru satrul iman, kesucian itu sebagian atau setengah dari iman. Walhamdulillah amlaul mizan, kalimat amla adalah besok paling akan memenuhi mizan. Wa subhanallah wa alhamdulillah, dua kalimat tamlaani ma bainas samawati wal ardi. Pala kalian tadi itu bisa memenuhi antara langit dan bumi. Jarak langit dan bumi adalah khamsina alfasana, 50.000 tahun perjalanan. Ini dukun mentor lah. Ini aku sekarang mengatakan jenengi omong ini. Gitu. Kalau nolnya 12 itu namanya triliun. Ini nolnya rongkul gitu. Karena jenengi omong ini. Artinya apa? Sangat-sangat banyak. Ada seorang petani. Kemudian dia panen. Panen semongko. Sak gudangku kok biar ngambil kumpah cuma semongkong ya. Itu baru makanya. Baru sak gudang, belum sak langit. Makanya dengan kita mengingat pahalanya, semoga kita termotivasi untuk banyak-banyak mengucapkan kalimat-kalimat baik-baik. Wassolatku nurun, sholat itu sebagai nur, sebagai cahaya yang menerangi apa yang di sekeliling kita. Ya, orang yang banyak sholat itu hanya akan diterangi. Nek pun padang makmum sama pertama bisa melihat apa yang di sekitarnya, yang baik, yang buruk. Ya. Yang kedua bisa melihat yang kecil-kecil. Nek lampu nelimang buat boleh itu. Kita bukan lamunnya mau liman buat kemudian boleh hidung sing ilang kangelan. Ya sudah, orang itu lama-lama saja lampunya tidak terang, dia tidak bisa memahami yang kecil-kecil. Contoh sekadar saja, tidak banyak orang yang dia mengetahui bahwa yang namanya makan itu kalau bisa dihabiskan. Ya. Karena perkara akhirnya makan itu adalah keberkahan. Ada seorang kiai bapak ibu
kalau ada tamu, ini bukti sih, pokoknya satu sentang, benar-benar berantai. Kalau nggak ada kemudian dikumpulkan, ya, masukkan ke kalian, maka itu nanti kiainya, ya, nomor pro. Sisanya tamu kemudian dikumpulkan, untuk dikumpulkan, kemana terungin. Itu, makanan sisa tamu, ya. Kalau kita main sekarang, nah, ada ratakan, mikirnya ratakan. Kenapa dicari barokahnya? Ya, tidak ada, namun tidak sampai di situ. Ya, dulu banget dulu katanya Mbak Fatita. Dan hari ke sedone pun dikhususikan di lewis disai. Kemudian loyangin nopo mancingnya disai. Jangane saya dipun umbah digodok ya diproses. Ajeng dahar piringnya wis selesai. Kita kemudian tangannya ya sik boleh kemudian seko ya nasi kasih sayur pas sambel ya kemudian makannya pakai ini namanya barangkong terus dikuni dan angan terus di kasih ibu yang kemudian diundi ini kira-kira berapa jiji isi jiji namanya sego, sego ini yang dimakan piring umpir ini orang sih kita tahu ini tangan matangan ini pun mesti ada mau ngomong sih ini kita hanya merbenak buatan biasa. Bapak Ibu, Aisyah istrinya itu sampai tidak tahu mana piring yang sudah dipakai dan mana yang tidak tahu kenapa sama-sama bersihnya. Tadi nonton, kita yang belajar. Jadi semoga kita kalau bisa semakin ngaji, semakin paham dan nanti hidup kita semakin mudah, dimudahkan Allah sampai di akhirat. Amin. Ya, yang kita sampaikan kepada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanallahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.